Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini balik lagi di game One Punch Man The Strongest server saya. Dan pada kesempatan kali ini, akhirnya setelah sekian lama gue extreme training si King ya, akhirnya King gue bisa B5 P5 guys, mantap sekali. Bang, lu mah telat bang, B5 P5, bentar lagi keluar Hellfire. Emang kenapa bang kalau keluar Hellfire? Kan heal rate-nya dipotong bang. Ya udahlah, ya udah, apa boleh buat guys. Apa boleh buat, kalau nggak salah Hellfire itu motong heal rate ya. Yang dimana kalau si King ini dipotong heal rate-nya, otomatis refill darah putihnya makin dikit. Harusnya gitu nggak sih? Bener apa nggak? Kalian tulis di kolom komentar ya. Ya udahlah ya, mau gimana ya, kemarin tuh gue lagi fokus Suiryu ya kan, Suiryunya udah B5 P5 gitu, dan ini sekilas update aja gue baru combine Suiryu rata gear merah, buff gear merah, dan statusnya kurang lebih seperti ini gue dapat refine HP dan ini gue dapat refine attack, masih ada double attack cuman jelek banget, masih mau gue reroll cuman belum ada resource-nya. Terus di sini gue udah dapat triple attack yang dimana satunya masih flat attack sih, cuman dua udah attack persen. Mungkin nanti kalau ada kelebihan resource bakal gua ini ya, karena mahal guys, risetnya mahal banget. Yang penting udah begini, dan gara-gara red buff gear, wah drastis banget coy, dari 2,9 juta attack gue langsung naik ke 3.200.000, dan ini gue main crit guys. Kalau misalkan gue main full attack sih, wah gue nggak tahu ya, ini gue main crit cuy. Jadi 102 ya, dulu main banget ya, 31 juga, walaupun awaken 1 sih ya udahlah ya. Dan sekarang saatnya kita B5 P5 ya, si King ya, otomatis BP gue naik. Di sini King gue buff gearnya bukan buff gear merah, karena ya udahlah, bentar lagi juga ke tackle oleh si Hellfire. Hanya tertackle guys, nanti fully counternya nanti di flashy flash guys ya. Nggak fully counter juga sih, itu sebenarnya follow up-nya doang dimatiin. Tapi masih bisa refill special guard yang berkeepsake dan masih bisa ngasih super berserk. Jadi ya oke lah, cincay lah selama masih ada special guard dan super berserknya. Dan di sini untuk pasifnya, aduh ini ngebuk ini nih. Ini ngebuk nih. Excess healing drain converted into equal amount of HP shield that absorb damage received. The total amount activate absorb cannot be exceeded by 20x. Nah ya ininya, nanti ke counter guys sama yang fire ya. nanti ke ini ya, limit break tuh 5 star. Oke, kita coba limit break ke bintang 5, dia jadi berapa sih? Jadi berapa sih kalau di limit break ke bintang 5? BP-nya dari 16 juta ya. 16.300.000 the character gets one tournament win. Astaga. Oh, enggak deh. Oh, bisa-bisa ini kalau mau open ke B6 ke B7 ya. Ini kalau mau open ke B6 B7 harus turnamen. Berarti lah, kocak, berarti selama ini gue turnamen gak pernah pakai king gitu. Coba kita lihat turnamennya. Mau cek line up gak bisa om. Ah gak bisa cek line up lagi. Ya kocak banget. Jadi selama ini gue gak pake king ya. Ya udahlah ya, ya udahlah ya, namanya juga hidup guys. Oke sekarang kita cek Oh wait, oh yang gue baca salah bro. Yang gue baca salah, gue kira beda ya, ternyata sama. Eh gue kira sama, ternyata beda cuy. Oke, receiving healing equal to 450% King Max HP kalau misalkan belum B5. Setelah B5, dia menjadi 600% of King Max HP. Oke, any character takes an action remove addition or disable. Wow, remove addition and disable from self and same row allies. Oke, mantap sekali ya. Lain kayak gitu untuk B5-nya langsung aja kita upgrade ke P5. Nice banget, mudah-mudahan kayaknya nggak cukup. Kayaknya nggak cukup karena gue habis P5 Suiryu, jadi kita mau nggak mau harus reset ya. Reset siapa bang? Kita cari hero yang nggak kepake ya, ini kayak metal bed, kayak si flashy flash ya. Ya awakennya bisa kita ambil sih, atau si tank top vegetarian ini. Aduh tank top vegan, ntar aja lah tank top vegan. Aduh makannya mahal banget bro. Gak apa-apa, yang penting king dulu ya. Fokus king dulu aja. Hero nanti siapa sih, di Genos ya. Oke lah, aman aja lah. Aman aja lah, aman aja lah. Yang penting ini dulu ya. Emang sedikit mahal ini awakening. Nice, langsung P5. Let's go. Sebenarnya limit break-nya tuh gue udah bisa dari kemarin-kemarin cuy. Cuman apa awakennya ya, kemarin sedikit tertinggal gue awakennya. Kalau shardnya gue sambil di donate di guild, jadi lumayan sih. Jadi 13,8, ininya masih non di angka 16 juta. Udah P5. Oke, asik juga.
Asik juga. Max star kelas. Jadi berapa pasifnya? Loh. Gak ngubah apa-apa kah P5-nya? Same role, ally, access, recovery, guys, wrong at the same time. Tapi before any character action, don't follow same role. Same role, ally, sabar. Ini sama aja kah, guys? Gue gak baca bagus-bagus lagi. Same role, allies, gain effect 4 times round. Nah, ini ngebug nih, gak bisa baca bagus nih. Before any... Oh, kayaknya beda di situ deh. Eh, sama, guys. Lah perbedaannya apa nih, gue gak ngeh loh sumpah. Ini P5 nya gue gak ngeh sih asli. Gue gak ngeh banget. Kalian komen ya guys ya, perbedaan B5 dan P5 apa. Gue gak ngeh sama sekali. Oke, ini tank top vegan ya. Gue upgrade dulu aja tank top vegan nya karena kenapa bang di upgrade, karena ini ya, apa namanya, naikin status di figurin. Jadi sayang aja gitu kalau misalkan nggak di-upgrade ya. Oke, obtain kita kayaknya B2 aja sih. Nggak usah ini ya, nggak usah banyak-banyak dulu lah ya. Karena nanti buat mempersiapkan Genos juga, karena Genos gue udah pasti gacha sih ntar. Oke, langsung aja kita testing di arena. Gue penasaran nih di arena seperti apa. King B5, P5 apakah ngaruh? Kayaknya sih nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Dan kebetulan ini gue udah di rank 44. Mari kita testing sebelum kita turun ya. Sebelum kita turun diserang-serang sama orang-orang, mari kita testing kemampuannya si King of the Jungle. Lawan Aramon, kita testing aja. Apakah merubah nasib? Atau sama aja? Atau hoki? Atau apapun itu? Mari kita testing. Beuh, kalah speed bro. Mantap. Beuh, gue butuh Hellfire banget sih. Ini biar nih Metal Knight ini nih. Biar Metal Knight ini nih langsung dibungkam ini sama Hellfire ini. Biar Metal Knight ini langsung dibungkam cuy. Stun Suiryu please. Aku mohon Stun Suiryu. Ayo King B5 P5 ngaruhlah B5 P5. Aduh, dia jalan duluan. Aduh, Misairu hasilnya jalan duluan. Jangan Suiryu gue dong. Iya, Suiryu gue yang kena, luar biasa memang. Beuh, yang kestun mantap, guys. Gile. Stun Suiryu-nya musuh dong, please. Nice. Gitu dia, itu dia yang ku mau. It's, jangan nakal. Aduh, Aloy gue yang kestun. Aduh, Suiryu-nya awaken 2 Suiryu-nya ya. Suiryu-nya awaken 2 nih bau-baunya. Buset, sakit banget. Sakit banget, bro. Oi, sakit banget, oi. Astaga. Sakit banget, guys, asli. Sakit banget, bro. Astaga, pedihnya om. Janganlah kayak gitu. Janganlah galak-galak kayak gitu. Kasianilah tipis-tipis, bro. Oke, King jalan. Oke, Misairu Asa jalan. Stun Metal Knight sama Suiryu sama Sonic dah asik dah. Oke, Suiryunya ke stun lagi, nggak apa-apa. King musuh jalan. Wah, ini kalah sih gue kayaknya sih. Ini mah garuk kepala nggak sih, guys? Lihat Suiryunya. Darah putihnya 20, special guard penuh. Suiryu gue ke stun, apalah. Emang udah sebel banget guys sama meta stun, emang harus dimatikan guys. Meta stun ini enggak asik banget meta stun guys. Ini meta stun ini emang harus dimatikan ini coy. Buh, kesetun semua gua, gila. Terus enggak jalan dong. Kalah speed sama dengan kesetun semua, udahlah. Males nontonin Charturu guys. Ngapain nontonin Charturu ya, kocak banget. Semuanya yang disetun, enggak bisa nyerang gua. Udah kalah ya, gak apa-apa. Saya ikhlas kok, cuman upgrade B5, P5 kok gak impact-impact banget lah. Nanti kalau muncul Hellfire tuh baru berimpact ya. Kalau muncul Hellfire baru dia berimpact guys. Waduh, Galwin. Galwin ini orang gila loh asli. Coba ngetes orang gila sekali ya. Kuat banget guys, line up-nya guys. Pakai 2 speedster bro. Pakai 2 speedster, pakai Tatsu, pakai Suiryu. Suiryu jangan awaken 2 dong, please.
Suwiryu jangan A2 dong. Ih, menang Speed Sonic kocak. Lah, bagaimana dah? Masa menang Speed Sonic sih daripada Gawin? Ayo Suwiryu jangan di-stun dong, jangan keep sec dong please. Gue doain Gelwinnya nggak keep sec. Kalau keep sec gue kalah. Stun Gelwin please. Nice. Wah, permulaan yang cantik ini. Awal mula yang cantik ini, lebih cantik lagi kalau Suwiryunya ke stun ya. Oke King jalan. Awal mula yang cantik, awal mula yang indah. Metal Knight masuk. Oke, Internal Injury masuk. Puyukanya dia jalan. Iya, jurus Baleho Lilit Utang. Iya. Masih dangdang Ikuyo, masih cruel. Hose Hokoho masuk, makan nih Hose Hokoho. Wuh, 158 juta ya. Kayaknya bisa menang ini, Bro. Ya kan? Gelwinnya mending Soy. Tapi nggak kesetun loh, hati-hati loh. Nggak kesetun, Bro. Satu. Sakit ini. Satu. Dua. Tiga. Wah, anjay. AW kedua, bro. Metal Knight jangan mati. Metal Knight nggak mati, gue menang. Please, jangan mati dulu Metal Knight. Belum saatnya kamu mati Metal Knight. Nice, masih incer belakang, gak apa-apa. Aduh, Sonic gue pakai mati segala lagi. Ini kayak gini kalau pakai PM asik. Karena musuhnya belum ada Melza. Nice, refill dulu. Aduh, mati Zombie Man-nya, astaga. Zombie Man-nya mati. Ayo dong, stun. Nah, cakep. Gue kira Fubuki-nya Tatsu ya, salah. Berarti, oke. Ini menang ini. Harusnya menang ini logikanya, guys. Kecuali Suwiryu kuat-kuat pakai banget kuatnya. Oke, cakep. Masih follow up. Indah sekali. Misa Iruhasa. Jedor. Tapi Suwiryu musuh ngebut juga ya, nggak pakai speedster padahal. Oh, pakai sih, si Gelwin kan permanen ya. Yah, mati Metal Knight-nya. Metal Knight gue mati lagi. AW kedua dia. Senjata gue tuh cuma nge-stun Suwiryu musuh, udah itu doang. Sisanya nggak tahu dah. Tinggal ngadu Suwiryu aja, cuman Suwiryu musuh AW kedua kayaknya nggak bisa gue. Gue cuma ngandelin stun doang tadi asli. Nice, langsung mending soy. Michiru. Masih sakit Michiru ini. Otot kawat tulang besi ini masih kepake ini, bro. Jangan salah, bro. Hoseko, gak ada damage. Build HP, om. Oke, masuk satu. Jedor, satu. Dua. Tiga. Aduh, tebelnya. Aduh, kok tebel gitu, Neng? Oke, King-nya jalan. Masih aman. Miteiru gue masuk. Lumayan. Cicil tipis-tipis. Ini kalau ada flashy flash, sayonara si dangdang Ikuyo sih ini. Umurnya termasuk panjang sih Suwiryu ini, guys. Umurnya termasuk panjang sih kalau kata gue. Oke, follow up. Dia follow up lagi. Sakit, om. Aduh, satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Aduh, sayang banyak banget follow up-nya. Aduh, jalan lagi. Banyak kali jalannya, om. Ini banyak kali kamu jalannya. Aduh, udahlah. Kalau kata gue sih alay sih masih ngimpek sih, guys. Menurut kalian alay berperan gak di sini? Kalau kata gue alay masih berperan loh. Damage refleksnya masih berasa loh, guys. Kalau kata gue masih berasa banget loh. Aduh, sampai begini dia. Ah, Zombie Man-nya udah metong ya. Makan tuh alay. Kan? Masih alay, bro.
alloy gini-gini masih berasa, bro. Beuh. Masih otot kawat tulang besi dia di depan. Tuh, udah round 3 nggak mati-mati. Udah kayak Melzargard UR, nggak mati-mati kan? Udah kayak Melzargard UR, nggak mati-mati. Wah, mati kan Suiryu. Menang, cuy. Menang gua, cuy. Menang gua, cuy. Mantap. Dah, GG. Yoi. Asik banget. Wih, ketemu Sopian. Sopian mah, udahlah, nggak usah gua coba-coba Sopian lah. Dia kuat banget, guys. Lalisa, wuh, metal banget ya. 144 juta, coba, gas. Kalau tidak dicoba, tidak tahu. 140 juta, cobain aja, om. Metal bet, cobain aja, om. Apakah sakit? Cobain aja ya. Icipin, kalau nggak diicipin, nggak tahu. Satsuriku ranjing, satu, oke. Pertama kita menang speed, lumayan. Metal, Suiryu metal bet, metalnya kestun, enak nih. Bisa nggak? Tapi terlalu hoki sih. Terlalu indah, too good to be true, guys. Too good to be true. Kalau yang kesetun Suiryu metal bet MK. Metal bet, metal betnya nggak kesetun. Kalau kesetun, ngaco sih. Ini masalahnya metal betnya jalan, ngegebok Suiryu gua, mati Suiryu gua, guys, digebok metal bet ini. Stun dong metal bet. Metal bet. Aiyah, nggak kesetun, guys. Metal betnya, guys. Guys, metal betnya serem, guys. Metal betnya, aduh. Aduh, orang muncul, aduh, jangan om, ampun om. Oke, masuk satu, jedor. Oke, lumayan. Masih tahan damage. Aduh, metal knight jalan. Dor. Oke, Suiryu gua enggak kesetun, nice banget. Aduh, ini dia. Oi, belum. Masih follow up king ya, masih follow up king itu, guys. Masih belum berasa banget. Nanti kalau gilirannya dia. Nah, ini. Bisa sekali geprek mati gua ini. Lihat ya special guard-nya ya. Lihat special guard-nya ya, guys ya. Lihat special guard 11 darah, lihat ya. Jadi berapa nih? Buset, berapa tuh? Aduh. Oke, masih bertahan, bro. Please jangan kesetun dong. Awekan dua lagi. Oke, lumayan, not bad. Masih lan hilang kan special guard gua kan. Ini ronde 2 gua digebok lagi sama MB-nya, kelar gua. Enggak kelar-kelar ini. Suiryu gua kestun. Enggak kestun. Jalan terus, men. Jalan terus lu, gua lihat-lihat nih. Jalan terus, bro. Michiru. Metalnya mati sih. Metalnya mati dah. Mani. Yuk. Stun metal bed, stun metal bed, metal bed, stun metal bed, stun. Astaga, resistnya gede banget, bro. Resistnya gede banget, bro. Stun metal bed. Metal bed stun menang. Metal Bedstone menang! Ais, wah mantap! Wih, ini dia, guys! Ada kesempatan! RNG stun ini emang ngeselin ini, RNG stun ini. Cuman, nah, sekarang kesetun sih kesetun ya. Cuman satu, gimana cara bunuh Metal Bed, ya? Tuh. Gak ada rasanya. Special guard-nya aja gak hilang. Coba kita skip ya. Ini special guard-nya digebuk Suiryu nggak hilang ini, mohon maaf ya. Jangan tanya gue gimana caranya ya, guys ya. Gue nggak tahu. Jangan tanya gue, guys. Cara nggak tahu ya, kayak mana itu maksudnya gue nggak ngerti sih, ini 160 juta ini kalau gue menang nggak ada otaknya sih asli. Ini kalau gue menang, wah ini nggak ada otaknya kalau gue menang, guys. Aneh, terlalu aneh. Gue malah mau kalah aja, serius. Ini kalah aja,
ini kalah aja sih, serius. Serius guys, ini kalah aja gak apa-apa. Ini 160 juta, bedanya 40 juta bro. Gak bisa, too much. Ini kayaknya, apa, Suiryu-nya awaken 2 juga sih. Ah ya, gak apa-apa. Gua ambil dengan lapang dada bro. Ikhlas gua, asli dah. Oke, satu lagi dah. Satu lagi, kita testing di Metal Bat Suiryu lagi. Coba aja lah ya, udah begini kok, udah rank 25 mau ngapain lagi? Udahlah, gak apa-apa, gue rank 25 juga bentaran di depak ntar pada punya Hellfire ya. Soalnya gue biasanya kalau punya Hellfire, kalau punya char baru gak langsung gue masukin guys. Dan ini Galwinnya menang, otomatis ngestun ya kan, Suiryu jalan, Metal Bat TB depan ya. Dah cukup. Gue ambil rank 25 tuh udah hal yang menakjubkan buat akun gue guys. Buat akun gue udah hal yang lumayan banget ya. Dan ini BP gue sekarang 120 juta rank berapa cok? 120 juta rank 60, gila bayangin aja. Orangnya kuat-kuat semua di sini, astaga. Oke lah guys, paling kurang lebih seperti itu. Menurut kalian gimana? Ngimpact atau enggak guys? Kalau si King ini gue B5 P5, apakah gue naik rank ini ada faktor dari King atau enggak guys? Kalian komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih semua buat kalian menonton. Semoga kalian suka dan terhibur dengan konten kali ini. Jangan lupa buat kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Lebih lanjut lagi, see you in the next video. Bye-bye.